Mangsa pandemi COVID-19 iki, renek niat mudune semangat seniman nganjuk melok ngrayakno dina kemerdekaan RI sing ping 76. Lewat dinas pariwisata, pemerintah daerah nganjuk ngadakne tontonan wayang kulit cara virtual. Manggone ning pendopo nganjuk Agustus 2021. Wayang kulit iki dibagi rong tahapan, karo nampilno dalang kabeh 8 gantian. Wolung dalang kui saka bocah-bocah, wong setengah tua, karo wong sing wis pengalaman. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi jelasno para seniman wayang kulit wis sawi kira-kira sekitar 2 tahun ora iso nggelar wayangan mergo enek COVID-19. Ujub liyane peringatan HUT RI sing ping 76 ya kuwi nguri-nguri bulan suro. Pemerintah Nganjuk lewat dinas pariwisata ngusahakno manehi panggonan kanggo seniman wayang ben iso luwih kreatif meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 23 Agustus juga bertepatan di hari ke-16 Suro ya. Bahwa Kapten Nganjuk tetap ya nguri-nguri budoyo. Kebetulan pas Agustusan sekaligus Suroan. Sehingga ritual-ritual atau budaya-budaya ini yang kita kembangkan seperti hari ini kita mengadakan acara wayangan ya. Wayangan dengan 8 dalang. Siang 4 jam 9 sampai jam 3 sore nanti, terus kemudian setelah itu jam 6 sampai jam 12 malam. Bentuknya apa? Virtual. Inilah pentingnya kita juga memberi ruang pada seniman-seniman di Kabupaten Nganjuk untuk berkreasi. Paling tidak hari ini 8 dalang, terus kemudian yoga dan semuanya bisa ikut satu memeriahkan 17 Agustus, yang kedua ikut nguri-nguri bulan Suro, bulan Muharram, yang ketiga bagaimana Pemda juga ikut serta memberdayakan masyarakat di bidang kesenian ya. Sehingga dalang-dalang ini yoga itu kan kurang lebih 4 semester tidak ada kegiatan sama sekali. Maka kita coba untuk mengadakan agenda dan timingnya pas, waktunya pas, dan ini juga secara virtual sehingga tidak penontonnya hanya internal, mungkin hanya kurang lebih ya 20 orang paling banyak, sehingga nanti kita tidak mengadakan misalnya aja nonton bareng tidak, tapi masyarakat seluruh Kabupaten Nganjuk, mungkin seluruh Jawa Timur, seluruh Indonesia bisa menikmati di wayang virtual di Kabupaten Nganjuk. Nganjuk dhewe sakjane duweni kabudayan wayang, ya kuwi wayang timplong lan wayang anjuk ladang. Wayang anjuk ladang isine cerita kutha Nganjuk sing ditempukne karo kreasi lakon sing enek. Lewat tontonan wayang kulit virtual iki dikarepne ora penduduk Nganjuk tok sing iso ndelok, tapi kabeh penduduk sak negara Indonesia. Netral pitu nglapurno. Wani wujude kidang kecuna bodor yang moro sito. Satemah gawe kidung rasane sang moro sito.